Halo, shalom semua. Shalom. Shalom semua jemaat Gereja Hopeville dan jemaat-jemaat lain yang melihat dan atau menyaksikan live streaming kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita memulakan praise worship kita pada pagi ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita siapkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita serahkan biar pagi ini kita mendapat urapan dari Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan diberi kesempatan sekali lagi ya Bapa untuk membuat live streaming pada pagi ini ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Roh-Mu hadir di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, Engkau berkati setiap kami yang melihat ataupun menyaksikan live streaming pada pagi ini ya Bapa. Biar kami dapat merasakan hadiran Engkau melalui pujian dan penyembahan dan firman-Mu yang akan disampaikan sebentar nanti Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semua. Shalom. Oke, mari kita nyanyikan, kita angkat satu lagu pujian. Katakan ya, Allah bagi kita. Amin. Ku serahkan untuk rencanamu Tuhan.
jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Katakan aja kau Tuhan. Menyenangkanmu
Kebenaran-Mu, Bapa.
Halo, shalom. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua kita jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita mengadakan ibadah live streaming sekali lagi. Saya berharap tidak ada pun sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Dan terutamanya saya ucapkan selamat beribadah kepada jemaat BIM Hornbill. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama apapun keadaan kita. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai, memberkati kita semua. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mulakan ibadah kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena Engkau telah memimpin, menyertai, memberkati setiap apa yang kami telah lakukan pada hari-hari yang berlalu. Walaupun Tuhan di dalam kami mengadakan PKP, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memimpin, Engkau menyertai, Engkau memberkati setiap keluarga kami, setiap pribadi kami, Bapa, baik yang tinggal di rumah, bahkan yang bekerja dan sebagainya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa bersama dengan kami, memimpin, memberkati kami. Dan kami berdoa pada hari ini, kiranya ada saudara-saudari kami yang merasa sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan, kami istiharkan kesembuhan daripada Allah, menyembuhkan setiap mereka. Dan yang lemah, Tuhan, mari Bapa, Kau memberi kekuatan yang baru Tuhan kepada mereka. Dan yang putus asa, kecewa, Bapa, Engkau adalah jalan bagi kami yang dapat memulihkan kami, yang dapat menyempurnakan kami. Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagi kami. Makanya Bapa, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Dan yang berduka cita, Tuhan, oleh karena ahli keluarga mereka
panggil. Tuhan, kami serahkan mereka juga ke tangan Engkau. Berkati mereka semua, Bapa, berikan Tuhan penghiburan, kekuatan daripada Allah. Dan kami berdoa juga untuk kerajaan kami dan juga barisan depan yang Tuhan terlibat dalam bentras penyakit COVID-19 ini. Engkau menceritai, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Kiranya perlindungan daripada Allah terus memberkati mereka, menyertai mereka, melindungi mereka, mereka sendiri dan keluarga mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami pada hari ini. Kau berkati, Tuhan, setiap kami yang mendengar firman-Mu. Siapkan hati kami dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya isi hati-Mu disampaikan bagi kami semua pada hari ini, ya Bapa. Terima kasih pemberian yang telah kami berikan, hulurkan kepada-Mu. Tuhan berkati semuanya, walaupun sedikit, Tuhan, Engkau tidak mengira. Engkau melihat hati kami yang memberi. Berkati semua yang telah memberi, terutamanya jemaat BM Hornbill, dimanapun mereka berada. Berkati Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Okay. Ini adalah minggu yang kelima, ya, kita berada dalam keadaan PKP. Okay, saya ucapkan selamat tinggal di rumah, stay home, stay safe and also stay healthy, ya. Okay, semoga kita tetap tinggal di rumah dengan selamat dan sehat, saudaraku, ya. Okay. Tema khotbah saya pada hari ini, yaitu jangan ada sesuatu pun yang ada di dunia ini dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu tema yang saya akan sampaikan pada hari ini, yang diambil daripada Roma 8. Nanti kita akan lihat dari ayat 30 sampai ayat yang ke-39, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, apakah anggapan saudara tentang wawasan 2020, ya? Sebelum 2020 ini sampai tiba, saudara, ini adalah bulan yang keempat di mana kita berada di dalam tahun 2020 ini, kan? Ya, yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri kita yang dahulu, dan bahkan sebelum ini, di mana kita melihat mereka mewawarkan tentang 2020 ini. Nah, kita pikir ataupun saya pikir semuanya baik, yang mempunyai pembangunan atau infrastruktur yang baik, yang hebat, canggih, dan sebagainya, kan? Tetapi padahalnya saudara, kita tidak tahu. Seperti yang dia katakan dalam firman Tuhan, manusia hanya dapat merancangkan, tetapi Allah yang menentukan semuanya, saudara. Dan kita lihat pada bulan 3 yang lalu, di mana kita terserentak, ya. Kita tidak tahu macam mana sesuatu ini dapat terjadi. Dan penghujungnya, saudara, di seluruh negara kita, kita diperintahkan untuk tinggal di rumah. Terkena itu PKP, ya, di rumah kita masing-masing. Jadi saudara, itu juga untuk kebaikan, supaya kita dapat tinggal bersama dengan keluarga kita, istri, anak, cucu, cicit kita, supaya kita dapat menyembah Tuhan bersama-sama, belajar daripada firman Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama, saudara. Dan itu juga salah satu cara Tuhan untuk merapatkan kita dengan keluarga kita di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara dalam Tuhan, bahkan bukan hanya di Malaysia, kita tidak dibenarkan untuk beribadah ataupun di dalam pertemuan, kumpulan yang besar, tetapi di mana-mana, di kuil, di masjid dan sebagainya, kita tidak dapat bertemu secara beramai-ramai. Tetapi saudara, kita harus ingat dunia ini semakin hari semakin tua, ya. Dan memang ada perubahan dari masa ke semasa yang tidak kita ketahui. Tetapi yang pasti saudara, di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita, telah
kan, mengetahui segalanya apa yang akan terjadi. Segala apa yang akan terjadi pasti Tuhan kita mengetahuinya, saudara. Amin. Jadi saudara, makanya tetaplah percaya dan berharap kepada Yesus, kepada Allah kita yang hidup, sebab di dalam Dia kita ada kedamaian, ada keamanan, dan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah itu, saudara. Nah saudara, mari kita baca di dalam kitab ataupun surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-39 ya. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK ya. Begini kata firman Tuhan. Begitulah Allah memanggil mereka yang telah ditetapkannya dari dahulu. Allah membolehkan mereka yang dipanggilnya itu berbaik semula dengan Dia. Dan Allah memberikan sebagian daripada kemuliaannya kepada mereka yang dibolehkannya berbaik semula dengan Dia. Oleh itu, apakah yang boleh kita katakan sekarang tentang semua itu, saudara? Jika Allah berpihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Allah tidak menghalang anaknya mengalami penderitaan, tetapi mempersembahkan anaknya sebagai korban untuk semua kita. Jika Allah mengaruniai kita anaknya sendiri, tidakkah Dia akan memberikan segala sesuatu yang lain? Itu kata firman Tuhan. Terusnya, siapakah berani menuduh kita, umat yang sudah dipilih oleh Allah? Tiada seorang pun. Karena Allah sendiri menyatakan kita tidak bersalah. Haleluya. Siapakah dapat menyalahkan kita? Tiada seorang pun. Karena Kristus membela kita. Dialah yang sudah mati, bahkan sudah dibangkitkan dari kematian, dan berada di sebelah kanan Allah. Apakah yang dapat menghalang Kristus mengasihi kita, saudara? Firman Tuhan mengatakan sekali lagi, ya, bagi kita, tiada sesuatu pun dapat menghalang Kristus untuk mengasihi kita, baik kesusahan, kesukaran, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, bahaya maupun kematian. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, sepanjang masa kami menghadapi bahaya maut karena Engkau. Kami diperlakukan seperti domba yang akan disembelih. Tidak, dalam semuanya kita mendapat kemenangan yang sempurna daripada Dia yang mengasihi kita. Aku yakin bahwa tiada sesuatu pun dapat menghalangi Kristus mengasihi kita, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa lain yang di angkasa, baik hal-hal berlaku sekarang maupun pada masa yang akan datang, baik hal-hal yang di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang dapat menghalangi Allah mengasihi kita, seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, itu adalah firman Tuhan yang kita ambil daripada Roma pasal ke-8 ayat 30 sampai ayat yang ke-39, saudara. Saya sangat berharap semua kita akan tetap mengasihi Allah atau Yesus Kristus, dan tetap percaya, berharap kepada-Nya walau apapun yang terjadi di dalam dunia ini, saudaraku. Seperti yang sedang berlaku pada saat ini, di mana kita tidak pernah berlaku seperti ini sebelum ini, saudara. Berpuluh-puluh tahun yang lalu tidak pernah kita mengalami situasi keadaan seperti ini. Jadi saudara, biarlah sesuatu yang seperti ini tidak merubah
Allah mengasihi kita, dan bahkan kita mengasihi Allah. Saudara, amin. Seperti satu nyanyi, ya, kita nyanyikan lagu ini dulu, "Ku Mau Cinta Yesus". Biar kita cinta Yesus, saudara, dalam kehidupan kita. Mengasihi dia apapun terjadi dalam kehidupan kita, sebab Allah sendiri, ya, apabila kita melihat ataupun Yesus sendiri dapat mengasihi kita, saudara, dengan sepenuhnya, dengan mengatasi segala rintangan ataupun cabaran. Dia katakan tadi, ya, baik kesusahan, baik kesukaran, baik penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, bahaya, maupun kematian, Yesus tetap mengasihi kita, saudara. Amin. Jadi, apakah kita tetap mengasihi Allah dalam kehidupan kita? Jadi, seperti tema yang saya katakan tadi, jangan ada sesuatu pun dalam dunia ini dapat memisahkan kita daripada kasih Allah itu, saudara. Amin. Apakah kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, sampai selama-lamanya, saudara? Tidak mengira apa keadaan, apa situasi, baik ataupun tidak baik. Yesus menjawab, saudara, seperti ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap seluruh akal budi. Jadi, saudara, dalam Tuhan, biarlah kita belajar untuk mengasihi Tuhan itu, dalam apa keadaan pun, saudara. Amin. Ingat, saudara, Allah sendiri yang terlebih dahulu mengasihi kita. Allah sendiri yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam kita berdosa, Tuhan mati bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4:19 dia mengatakan, karena kasih, karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu, saudara.
Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, dia mengatakan, okay, terjemahan baru, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Haleluya. Kita bersyukur karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Dalam keadaan kita berdosa, dalam keadaan kita kayak seperti kayak orang yang mandi di dalam lumpur, saudara, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan membebaskan kita, Tuhan mengambil kita, kayak supaya kita diselamatkan. Dia mengasihi kita, saudara. Apakah Tuhan tetap mengasihi kita? Ya, saudara, ya. Dia tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Sebab dia adalah Allah Bapa kita yang kekal mengasihi kita. Nah, firman Tuhan mengatakan, tidak ada apapun yang ada di dunia ini yang dapat menghalang kasih Yesus kepada kita. Baik kematian, kesusahan, kesukaran, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, bahaya, dan sebagainya. Jadi saudara, ada 6 alasan, ya. Ada 6 alasan. Berapa alasan? 6, ya. Mengikut pembacaan kita sebentar tadi, mengapa kita harus mengasihi Allah dan percaya kepadanya sepanjang hidup kita. Supaya jangan ada sesuatu pun yang terjadi dalam dunia ini dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Dan kita tidak tahu apa yang berlaku selepas ini. Ekonomi mungkin turun. Pekerjaan kita mungkin agak sukar dan sebagainya. Tapi saudara, jangan takut. Tuhan bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia akan menyelamatkan kita. Jangan meninggalkan dia. Kiranya saudara, seperti orang kebakan, war-warkan, ada yang menanam chips di dahi dan juga di tangan kita ini. Jadi jangan takut. Jangan gentar, jangan kita ikut itu. Kita hanya percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memelihara kita, sebab Tuhan akan menyertai kita, sebab Dia Allah yang hidup. Amin, saudara. Jadi jangan kita gentar, jangan kita takut, sebab Tuhan itu ada bersama kita sepanjang kehidupan kita. Seperti khotbah yang saya khotbahkan tempoh hari, saudara, di mana kata Tuhan Dia akan menyertai kita sampai ke ujung bumi, sampai ke akhir zaman. Maksudnya saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi saudara, alasan yang pertama, mengapa kita tetap percaya kepada Tuhan, mengasihi Dia, menyembah Dia, berharap kepada Dia. Sebab saudara, kayak ayat yang ke-30E kita lihat di sana. Sebab Allah telah memanggil kita dahulu untuk berbaik semula dengan Dia. Jadi saudara, jangan kita sia-siakan panggilan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saya baca sekali lagi apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, saudara, ayat 30E. Begitulah Allah memanggil mereka, saya dan saudara, yang telah ditetapkannya dari dahulu. Allah membolehkan mereka yang dipanggilnya itu berbaik semula dengan Dia. Saudara, pada mulanya sebelum kita mengenal Allah dalam kehidupan kita, kita seperti bermusuh dengan Allah. Kita bermusuh dengan Allah. Tetapi oleh karena kita percaya kepadanya, kita menyembah Dia, kita percaya kepada Yesus Kristus, Putranya yang telah diberikannya kepada dunia untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni dosa kita, kita berbaik semula dengan Dia, saudara. Amin. Jadi kita bersyukur Dia telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang gemilang. Itu kata firman Tuhan, saudara. Tuhan telah memanggil kita dari dunia kegelapan kepada terangnya yang gemilang. Dalam 1 Petrus
29 ya. Pasal 2 ayat 9C ya, dalam terjemahan bahasa Malaysia. Allah sudah memanggil kamu keluar. Saya dan saudara keluar daripada kegelapan supaya masuk ke dalam cahayanya yang gemilang. Haleluya. Jadi saudara, jangan sia-siakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Walau apapun yang terjadi ya, kita tetap bersama dengan Allah. Amin. Ya, beritahu kepada orang kiri kanan kamu, tetap bersama dengan Allah. Sebab jangan sia-siakan panggilan itu. Maksudnya saudara, sebelum kita mengenal Allah, kita adalah musuh-musuhnya. Seperti Roma 5 pasal 5 ayat 10 dan 11. Dia mengatakan, dahulu kita bermusuhan dengan Allah, tetapi Allah menjadikan kita sahabat-sahabat-Nya. Puji Tuhan. Bermusuh dengan dia sebelum kita percaya, tetapi lepas itu kita bersahabat dengan dia, dengan Allah. Melalui apa saudara? Melalui kematian anaknya. Sekarang sebagai sahabat-sahabat Allah, kita pasti akan diselamatkan karena Kristus hidup. Haleluya. Jangan takut. Kita pasti akan diselamatkan karena Yesus kita hidup. Bukan itu saja, kata firman Tuhan, kita pun bersuka cita karena apa yang sudah dilakukan oleh Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bersuka cita di dalam kesusahan seperti ini. Mari kita bersuka cita ya. Jangan berkelahi, jangan susah, jangan bersungut-sungut ya. Kita di dalam PKP ini ya, jangan marah orang. Jangan marah istri, jangan marah suami, jangan marah anak, jangan marah ibu bapa, datuk nenek, jangan marah polis, dan sebagainya, saudara. Mari kita bekerja sama, untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Amin. Bersukacita melalui Kristus kita sekarang dijadikan sahabat sahabat Allah. Beritahu kepada teman kamu, kamu sahabat Allah, saya sahabat Allah. Haleluya. Kita bukan musuh Allah saudara. Jadi Allah memanggil kita dari mula. Dia sudah set dalam hatinya, rencananya dia memanggil kita keluar daripada kegelapan. Jadi saudara jangan takut ya. Jangan kita lepaskan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mengapa kita jangan mundur? Jangan meninggalkan Allah dalam kehidupan kita, dalam apapun keadaan yang terjadi. Yang kedua, sebab kita telah dibenarkan atau dilayakkan oleh Tuhan karena iman kita kepadanya, saudara. Ayat yang ke-30B dalam terjemahan baru ya, terjemahan baru. Jadi saudara, di dalam Tuhan dia mengatakan sana, di sana, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya. Jadi saudara, dalam Tuhan, Tuhan telah membenarkan kita. Kita sudah dibenarkan. Maksudnya saudara, di dalam Yesus Kristus, kalau kita tidak benar, maksudnya kita salah. Tetapi di dalam kesalahan kita itu, Tuhan telah membenarkan kita. Kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus karena iman kita kepadanya, saudaraku. Amin. Roma ayat yang ke-30 tadi ya, 30B. Nah saudara, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, dalam Tuhan, Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah yang hidup. Yesus adalah jalan bagi kita ke surga. Jadi Yesuslah yang memimpin kita, yang kita percayakan.
yang telah membenarkan kita, yang telah melayakkan kita. Sebenarnya saudara, kita tidak layak. Tetapi oleh karena iman kita, kita dilayakkan Tuhan. Oleh karena rahmat-Nya, oleh karena anugerah-Nya, oleh karena kemurahan-Nya saudara. Jadi saudara, dalam Tuhan jangan meninggalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi selepas ini. Mungkin saudara, akhir zaman. Antikristus akan datang. Apakah kita tetap percaya kepada Yesus? Mari saudara, saya ajakkan kamu tetap percaya kepada Yesus. Saudara, sebab Tuhan telah memanggil kita. Dan yang kedua, sebab Tuhan telah membenarkan kita, melayakkan kita. Kita yang tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita oleh karena darah Kristus, oleh karena kasih Kristus kepada kita, saudara. Kita bukan diselamatkan oleh perbuatan. Kita bukan diselamatkan oleh mentaati hukum Taurat. Tetapi Tuhan yang melayakkan kita oleh karena iman kita kepada-Nya. Makanya saudara, jangan meninggalkan Yesus. Jangan berhenti untuk beriman, percaya, bersandar kepada-Nya saudara. Amin. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 dalam terjemahan baru. Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa saudara? Karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dalam dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Galatia pasal 2 ayat 16 terjemahan baru. Galatia 2:16. Dia katakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di sini ya, di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kamu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara dalam Tuhan, iman itu ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita, supaya tidak ada sesuatu pun yang di dalam dunia ini, siapapun, apapun terjadi saudara, jangan ada sesuatu yang memisahkan kita dari kasih Allah. Saya berharap kita tetap percaya kepada Yesus saudara. Amin. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga saudara, mengapa kita jangan dipisahkan oleh apa yang terjadi dalam dunia ini? Sebab kita akan dimuliakan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Itu kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-30b ya, yang kita baca tadi dalam Roma 8:30b terjemahan baru ya. Dan mereka yang dibenarkannya, siapa yang membenarkan kita? Allah dalam Yesus Kristus. Mereka itu juga akan dimuliakan. Siapa mereka itu? Yaitu kita saudara, saya dan saudara yang telah menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kitalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, akan dimuliakan oleh Tuhan pada satu masa nanti saudara. Nah kita lihat dalam 1 Petrus 5:1c terjemahan bahasa Malaysia. Dia katakan, aku, di sana Petrus ya, akan turut dimuliakan apabila kemuliaan Kristus dinyatakan kepada manusia. Aku menggesa kamu. Jadi saudara di dalam Tuhan Yesus, di sini Petrus menggesa kita supaya kita juga akan dimuliakan oleh Tuhan pada suatu hari kelak. Jadi saudara, kalau kita meninggalkan iman kita, kalau kita meninggalkan kepercayaan kita di dalam Kristus, apakah kita mendapat ini? Tidak saudara. Jadi kita harus kekal di dalam kasih Kristus. Amin. Maka itu saudara,
Jangan sia-siakan panggil Allah, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap percaya kepada-Nya dan tetap mengasihi Dia walau apapun terjadi, walaupun apapun keadaan situasinya, saudara. Okay? Apa kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi? Dan saat ini kepada kita yang percaya kepada Yesus, saudara. Nah, mari kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Terjemahan bahasa Malaysia ya. Saudara-saudaraku, sebenarnya aku tidak menganggap bahwa aku sudah percaya memenangi hadiah itu. Tetapi satu perkara aku lakukan, itu kata Paulus. Aku melupakan apa yang di belakang dan berusaha dengan gigi untuk mencapai apa yang di hadapan. Itulah sebabnya aku berlari terus ke arah tujuanku untuk memenangi hadiah itu, saudara. Hadiah itu hidup sejati, haleluya, dan kekal, yang merupakan panggilan Allah kepadaku melalui Kristus Yesus. Jadi saudara, mari kita terus percaya kepada Yesus. Lupakan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Lupakan kelemahan-kelemahan kita. Lupakan kegagalan-kegagalan kita. Lupakan rencana-rencana kita pada sepanjang tahun ini. Mari kita tumpukan pikiran kita, hati kita, ya, kepada Tuhan, saudara. Amin. Ada yang plan mau enjoy, mau bercuti. Oke, okay. Aduh. Saya tidak dapat cuti. Sebab kerajaan katakan sampai ujung tahun ini tidak ada orang yang melancong ke luar negara. Okay, jadi saudara, jangan coba ya. Jangan coba yang melancong ke luar negara, biar kita batalkan. Kita lebih mementingkan kehidupan kita. Biarlah kita terus percaya kepada Tuhan, saudara. Amin. Kita berlari terus menuju kepada tujuan kita, supaya kita dapat memenangi hadiah itu. Apa hadiah itu, saudara? Kata Paulus tadi, yaitu hidup sejati dan kekal. Itu yang kita mau, saudara. Apakah kamu mau berhenti percaya kepada Yesus? Apakah kamu mau berhenti berharap kepada-Nya? Apakah kamu mundur dalam iman kamu? Jangan, saudara. Jangan ya. Kita terus berlari menuju ke depan. Apapun yang terjadi, Yesus ada bersama kita. Itu alasan yang ketiga. Dan yang keempat, mengapa kita jangan tinggalkan Yesus dalam apa keadaan pun? Sebab Allah berpihak pada setiap kita yang percaya kepada-Nya. Dalam ayat yang ke-31 sangat jelas, saudara. Firman Tuhan berkata, siapakah yang berani menuduh kita, umat yang sudah dipilih oleh Allah? Siapa yang berani menuduh kita? Kita adalah umat pilihan Allah. Tiada seorang pun, kata Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat hari ini, saya dan saudara, karena Allah sendiri menyatakan kita tidak bersalah. Haleluya. Allah sendiri yang mengatakan kita tidak bersalah. Walaupun dunia mengatakan kita bersalah, dunia mengatakan kita ini begini, begitu, kita ini lemah, kita berdosa. Tetapi dalam Tuhan Yesus, Tuhan katakan, Dia mengatakan kita tidak bersalah. Dia yang berpihak kepada kita semua. Siapakah yang dapat menyalahkan kita? Kata firman Tuhan, tiada seorang pun. Mengapa? Karena Kristus Yesus membela kita. Yesus menjadi lawyer kita. Yesus menjadi hakim kita. Dia yang membela kita, saudara. Haleluya. Saya sangat terharu. Jadi saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Allah itu baik, saudaraku. Amin. Selama-lamanya Allah kita baik. Allah sang pencipta segala sesuatu yang di bumi dan di surga, yang tidak kelihatan dan bahkan yang kelihatan. Dia sanggup mau berpihak dengan kita yang tidak apa-apa ini.
Kita ini hanya sebutir pasir, tetapi apabila pasir itu dijadikan mutiara, mutiara itu sangat berharga saudara. Begitu juga kamu dan saya, kita adalah sebutir pasir. Kita adalah ciptaan, kita diciptakan daripada debu, tetapi Tuhan membuat kita sangat berharga. Makanya saudara, dia mau berpihak kepada kita, mau berpihak dengan kita. Jadi saudara, apabila kita berpihak dengan dia, siapa yang dapat melawan kita? Apakah kita mau membuang peluang ini saudara? Jangan ya, jangan membuang peluang ini. Mari kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Maaf ya, sebentar saya minum dulu. Kalau Allah berpihak atau menyebelahi kita, siapa yang dapat melawan kita saudara? Apa kata firman Tuhan tadi? Tidak ada. Siapa yang berani menuduh kita? Tiada seorang pun. Mengapa? Karena Allah sendiri mengatakan kita tidak bersalah. Siapa yang dapat menyalahkan kita? Tiada seorang pun, karena Yesus Kristus membela kita. Jadi saudaraku, jangan kita risau atau takut karena seseorang mempersalahkan kita. Jikalau kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, sebab dia akan tetap berpihak kepada kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya, karena dia telah berpihak kepada kita yang percaya kepada dia. Dan alasan yang kelima saudara, mengapa kita jangan tinggalkan iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus? Sebab Kristus sudah mati, bahkan sudah dibangkitkan daripada kematian bagi kita, dan sekarang berada di sebelah kanan Allah. Ayat 34c. Di sini sangat jelas. Jadi saudara, dalam Tuhan tidak ada korban yang lebih besar daripada kematian Yesus. Dia mati disalibkan oleh karena dosa saya dan saudara, karena dosa manusia dalam dunia ini. Tetapi sayang sekali, ramai banyak manusia yang tidak mengetahui ini saudara. Mereka pikir Yesus mati karena dosa dia sendiri. Tidak, Yesus mati karena dosa kita. Dia sangat mengasihi kita. Makanya dia katakan, biarlah aku mati dan engkau hidup. Biarlah aku menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Haleluya. Oleh karena salib kita diselamatkan. Oleh karena salib kita dipulihkan. Oleh karena salib, yaitu darah Kristus, kita dimenangkan. Kita diselamatkan. Haleluya. Jadi saudara, dalam Kristus. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, ayat 12 sampai 14. 1 Korintus 15, 12 sampai 14, kata firman Tuhan, kami mengisytiharkan bahwa Kristus sudah dibangkitkan daripada kematian. Mengapa beberapa orang di kalangan kamu berkata bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan? Jika orang mati tidak dibangkitkan, hal itu berarti Kristus pun tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan daripada kematian, maka berita yang kami beritakan, kabarkan, dan kepercayaan kamu kepada Kristus sia-sia belaka. Tetapi saudara, dalam Tuhan kita baru sudah merayakan hari Paskah, di mana kita diajar ataupun melihat dalam firman Tuhan, di mana Tuhan disengsarakan, disalibkan, lepas itu dikubur, dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Saudara, haleluya. Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita saudara. Amin. Jadi saudara, jangan kita buang peluang ini. Kita sudah selamat di dalam Kristus. Dan satu lagi ayat,
2 Korintus 5:15 terjemahan baru ya. Dan Kristus telah mati untuk semua kita. Telah mati untuk siapa? Semua kita. Semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Jadi saudara dalam Tuhan, biarlah kita gunakan kehidupan kita ini untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, amin. Jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan peluang yang Tuhan telah berikan kepada kita, saudara. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan telah mati dan bangkit bagi kita. Nanti kita mati, tubuh kita akan mati, tetapi roh kita akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan, saudara. Amin. Dalam 1 Tesalonika dia mengatakan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Semua orang akan dibangkitkan dan akan dihakimi, baik yang percaya dan yang tidak percaya. Tetapi saudara, kita yang percaya kepada Tuhan, kita telah diberikan hidup di dalam Yesus Kristus, karena Yesus mati, karena Yesus bangkit untuk kita, saudara. Amin. Jadi jangan meninggalkan Yesus. Jangan ada sesuatu pun dalam dunia ini, baik kesusahan, kematian, kesengsaraan, kelaparan, kemiskinan, memisahkan kita daripada kasih Allah. Mari saudara kita sama rintangi bersama dengan Kristus seperti Yesus lakukan. Dia merintangi semuanya, cabaran itu saudara, supaya Dia dapat mengasihi kita. Dan yang terakhir, yang keenam, alasan yang keenam mengapa kita jangan tinggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Sebab Allah telah memberikan kemenangan sempurna bagi kita, saudara. Ayat yang ke-37 di sini sangat jelas. Yesus telah memberi kemenangan yang sempurna kepada kita. Dalam semuanya kita mendapat kemenangan yang sempurna daripada Dia yang mengasihi kita. Haleluya, saudara. Kita mendapat kemenangan. Ku menang di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Kalau dalam jago iman, ku menang di dalam Tuhan Yesus. Ku menang melawan hantu setan. Ku menang atas semua penguji. Haleluya, ku menang. Yesus sangkar mati, puji Tuhan yang hidup. Yesus sangkar ke surga, Roh Kudus Tuhan turun. Amin. Kita menang. Kemenangan itu kata Tuhan sempurna. Maksudnya saudara tidak bercela. Kudus, suci. Kita telah dikuduskan. Kita sudah disucikan dengan darah Kristus, karena kita percaya kepadanya. Dia mati, Dia bangkit untuk kita, saudara. Haleluya. Jadi saudara, jangan kita sedikit masalah dalam keluarga, sedikit masalah dalam negeri, negara kita, bahkan seperti ini saudara, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Percayalah kepadanya, berharaplah kepadanya. Dan dalam masa kesusahan ini, dalam PKP ini, biarlah kita membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa dengan keluarga. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita, saudara. Supaya mujizat-Nya di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Haleluya. Itu adalah 6 alasan mengapa kita harus tetap mengasihi Allah
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, dan tetap percaya kepada Kristus walau apapun terjadi, saudara. Yaitu yang pertama tadi, sebab Allah telah memanggil kita daripada kegelapan kepada terangnya yang gemilang, supaya kita dapat berbaik semula dengan Dia. Dan yang kedua tadi, sebab kita telah dibenarkan atau dilayakkan oleh Allah karena iman kita kepada-Nya. Dan yang ketiga tadi, saudara, karena kita akan dimuliakan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Dalam dunia ini kita dalam kesusahan, dalam kemiskinan dan sebagainya, tetapi apabila kemuliaan itu datang, saudara, kita mempunyai tubuh yang baru, kita mempunyai semuanya yang baru. Kita dimuliakan oleh Tuhan, saudara. Mau? Ya, saya mau. Ya, mari, saudara, kita siapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan kita, tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat tadi, saudara, sebab Allah berpihak pada setiap kita yang percaya kepada-Nya. Ya, siapa yang dapat menuduh kita? Siapa yang dapat menyalahkan kita? Kata firman Tuhan tadi, tidak ada orang yang dapat menuduh dan dapat menyalahkan kita. Sebab Allah berpihak pada kita. Dan yang kelima, sebab Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita. Dan yang terakhir tadi, saudara, sebab Allah telah memberi kemenangan sempurna bagi kita. Ayat yang ke-37. Jadi, saudara, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, Tuhan, karena Engkau telah berfirman kepada kami. Pada hari ini berkati kami, supaya Tuhan dalam kehidupan kami, kami tetap percaya, kami tetap mengasihi, tapi kami tetap mencintai Engkau sepanjang kehidupan kami. Walau apapun terjadi dalam dunia ini, perubahan demi perubahan, sesuatu yang besar akan terjadi. Mungkin Antikristus akan tiba, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan menyertai kami, memberkati kami dalam iman, memelihara kami di dalam kelaparan, kemiskinan dan sebagainya, bahwa Yesus akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Sebab Engkau sendiri yang mengatakan Engkau akan menyertai kami sampai ke akhir zaman, sampai ke ujung bumi. Ya Bapa, kami percaya Engkau di dalam kehidupan kami. Makanya Tuhan, kami mau menyintai, mengasihi Engkau selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Haleluya Bapa. Berkati setiap jemaat. Saya berdoa untuk yang sakit, dalam nama Yesus Engkau akan disembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus, baik apapun penyakit Engkau. Dan yang lama, di dalam nama Yesus kuatkan mereka, Tuhan. Dan yang di dalam penderitaan bebaskan. Di dalam apapun masalah, Kau pulihkan kami Bapa. Dan yang berduka cita, Kau beri pemulihan ataupun kedamaian, penghiburan kepada mereka Bapa. Terima kasih untuk kebaktian kami hari ini, dan minggu hadapan juga kami akan melakukan ini. Berkati Bapa, urapi setiap kami, supaya Kau memberi pengertian, pemahaman dalam hati dan hidup kami, supaya kami tetap mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan yang telah diberkati Tuhan katakan amin. Oke, sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Jumpa sekali lagi ke minggu hadapan di live streaming di BM Hombil pada masa yang sama, 9:30 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.